Kita ke informasi kebakaran, pemirsa, sebuah rumah panggung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Video amatir merekam kebakaran sebuah rumah panggung berlantai dua di Kecamatan Tandra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebagian warga juga berusaha membantu menyelamatkan harta benda milik korban. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Menurut info dari saksi yang ada di lokasi, katanya api bermula dari atas atap rumah. Ya, kemudian tiba-tiba menyebar langsung melahap satu rumah. Kebakaran menyebabkan pemilik rumah rugi puluhan juta rupiah. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.